Sombong kali sih kalian ini. Bikin Nathan penasaran saja deh. Ayo dong, kasih tahu Otan. Kalian sedang melihat apa? Iya, Otan janji gak berisik deh. Wah, main serbu saja nih. Tunggu. Wah. Ternyata ini toh yang kalian lihat dari tadi. Di teluk rahasia Gili Manuk Bali Barat, banyak banget kepiting imut ini, teman. 1, 2, 10, 50. Wah, 100 lebih. Bahkan mungkin ribuan kalau sebanyak ini. Luar biasa. Saking banyaknya, mereka ini sering disebut kepiting serdadu atau prajurit, teman. Mereka akan selalu terlihat bersama-sama seperti sepasukan tentara yang sedang menjelajahi pantai di saat surut. Oh iya teman, si tuan prajurit ini cara berjalannya berbeda dengan sebagian besar kepiting jenis lainnya. Kalau biasanya kepiting berjalan menyamping, si serdadu ini justru berjalan ke depan. Persis seperti layaknya prajurit berjalan. Wah, keren ya. Menangkap kepiting serdadu ternyata harus pakai siasat juga loh. Tunggu, lihat, dan sergap. Harus secepat kilat untuk tangkap kepiting prajurit, teman. Sebab mereka sangat peka kalau ada gerakan sekecil apapun loh. Jika terlambat sebentar saja, mereka akan langsung gali pasir dan sembunyi. Kepiting serdadu dengan kekuatan kakinya bisa menggali hingga sedalam 75 cm. Ukuran prajurit cilik ini rata-rata 3 cm. Berarti ia mampu menggali hingga 25 kali dari ukuran tubuhnya. Wah, luar biasa!